Terima. Apa-apaan sih? Berisik tau gak? Alah, diem deh lu, mantan. Masa lalu gak diajak. Terima. Biar kuping lu budak tuh. Terima. Aduh, gue bingung. Lo kenapa bingung? Ya udah, kalau lo nggak bisa jawab sekarang, lo bisa jawab nanti. Gak apa-apa kok. Eh, David, lo pasti kayak gitu takut ditolak sama Ana ya? Lo bisa aja, Nis. Iya sih, tapi ya nggak apa lah, perjuangan. David. Iya, Han. Iya, aku mau jadi pacar kamu. Ih, kok malah diem sih? David, ini beneran? Bener. Ini beneran? Beneran. Yes. Boleh peluk gak sih? Gak boleh. Enggak ya? Iya deh. Enggak sayang. Gue sedang bejir. gue juga sedang banget. Semoga Hana bisa sembuh dari penyakit mentalnya melalui David. Gue gak akan biarin satu orang pun jahatin Hana. Gue juga berharap semoga Hana bisa sembuh dan pelan-pelan lupa sama traumanya. Hana sakit apa? Hana kena PTSD. Dia trauma berat. Oh. Pokoknya Hana gak boleh ingat kejadian-kejadian dulu lagi. Kalau Hana ingat kejadian dulu lagi, dia bisa-bisa hancur. Hancur? Emang kejadian dulu kayak gimana? Ya dulu kan Yoyo sering ngebully Hana. Dasar pengkhianat. Ada yang panas tuh. Hati-hati nih. Ya awas aja Hana. Lo gak akan pernah bahagia. Berarti hari ini kita pacaran kan? Iya. Hari ini adalah peresmian gue dan Hana jadian. Mas. Yoi. Cie. Sayangnya mana? Iya sayang. Cie. Gue jadi pengen pacaran. Gimana ya rasanya pacaran? Gue pengen banget kayak Hana sama David. Pengen cobain pacaran. Hah? Lo belum pernah pacaran? Iya, kenapa? Masalah buat lo, ha? Lo mau ngeledek gue? Enggak, cuman kasihan aja. Gini ya, gue tuh gak pacaran tuh karena biar sekalinya pacaran itu tuh akan selamanya, gak bakal putus-putus. Emangnya lo? Apa? Gak. Maksudnya gak kayak lo, gonta ganti pacar. Sama kayak si David. Cowok emang gitu ya? So ganteng emang beladuran.
Sayang, kamu pulang sama siapa? Sendiri. Aduh, kok sendiri sih? Aku pesenin ojol ya. Emang kamu mau kemana sih? Aku udah urusan sama Richard, gak apa-apa kan sayang? Ya udah deh, gak apa-apa. Senyum dulu dong. Nah, gitu kan cantik. Ntar ya, aku pesenin. Nah, tuh ojolnya udah datang tuh. Oke pak, sebelah sini ya, dekat yang ada pos bunga. Iya. Aku pulang dulu ya. Ya udah sayang, kamu hati-hati di jalan ya. Maafin banget, aku gak bisa anterin kamu pulang. Ini benar-benar ada urgent banget. Aku sama Richard harus lakuin sesuatu. Gak apa-apa kan sayang? Ya udah. Pak, nitip pacar saya ya. Ya udah, aku pulang dulu ya. Hana sama siapa pulang, Fit? Eh, Chad. Hana udah gua pesen ojol sih tadi. Yaudah yuk, keburu si Putri balik. Ayo. Ayo. Aduh. Gue belum nyicil ke Mama lagi. Gue harus kerja apa ya? Jadi, lo kagak pinjamin duit kemarin karena lo beneran gak ada, yuk. Iya, Nis. Gue harus gantiin uang 50 juta kemarin ke Mama. Hah? Beneran? Semuanya tuh 50 juta lo harus balikin ke nyokap lo? Gede banget. Iya, Nis. Duh, gue bingung banget caranya. Gue harus apa ya? Aduh, kalau gitu gue bingung. Dapetin 50 juta dari mana nih? Gue gak tau. Gue tau! Apaan? Lu jadi artis aja, jadi pemain film gitu. Hah? Artis? Lah, iya. Kan lu cantik. Ya udah sih, pede dulu aja. Siapa tahu kan, lu cantik, pintar acting, lu bisa jadi pemain film, pemain film-film gitu. Kan itu duitnya gede. Gue cantik. Kalau lo bilang gitu, gue pede sih. Ya udah, lu pede aja udah. Gue selalu ada buat dukung lu pokoknya. Tapi gue nggak tahu infonya dari mana. Oh, tenang aja kalau kayak gitu mah. Gue tahu, soalnya gue sempet pengen ikutan. Cuma gue lebih ke sadar diri aja begitu. Yaudah, gue ikutan. Oke, nanti gue share lewat WA ke lo. Oke. Thank you, Nis. Udah kasih ide buat gue. Semangat! Dek! Ibu! Dek! Ibu! Pada kemana sih? Ya ampun, ini beneran rumah Putri. Kayak gak layak huni gak sih? Kakak! Dek, kamu udah makan belum? Jangan kak! Sakit kak!
Ya udah. Balik. Ngapain di sini? Ibu, ibu, ibu pingsan, Kak. Ibu pingsan. Ibu pingsan. Chan, gimana kalau kita samperin adiknya? Oh. Mending lo aja. Biar gue yang jagain lo di sini. Kalau Putri datang, gue langsung calling lo. Oke. Lo jaga di sini. Permisi. Kamu siapa? Halo, aku David, temennya Putri. Mending kamu pulang sebelum kakak ngelakuin sesuatu. Lakuin sesuatu? Maksudnya? Udah, akan cepet pulang. Tunggu deh, Putri itu kakak kandung kamu. Kakak tiri. Hah? Kakak tiri? Ini tangan kamu kenapa? Tangan kamu kenapa? Dipukul, Kak. Dipukul? Itu kan Putri. Sama Putri. Mau tanya, itu Kak Putri pukul kamu secara cuma-cuma dia pengen pukul kamu, atau ada hal yang bikin dia marah lalu pukul kamu? David, angkat. David, David, angkat. Atau Dek, cepet-cepet kau pulang, cepetan pergi, cepetan. Harus kesana nih.